Selamat siang Sobat MTV. Udah kepikiran kali ini mau makan siang apa kira-kira? Kalau saya sih lagi mau cobain pasta yang creamy-creamy gitu. Dan minumannya tentu aja yang segar dong. Kayak apa ya makanan dan minumannya kira-kira? Yuk kita lihat ke dalam. Buat para pencinta pasta, resep yang satu ini wajib banget dicoba. Yaitu pasta jamur travel. Bukan sembarang jamur. Jamur truffle adalah salah satu bahan makanan termahal di dunia. Harga per kilogramnya mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain jamur truffle, pasta mewah ini dibuat dari bahan-bahan berikut. Jamur kancing segar, spaghetti, saus krim dengan racikan bumbu spesial, dan daun parsley. Berhubung susah dapetin jamur truffle, kita bisa ganti jamurnya pakai minyak truffle. Dibuat dari jamur truffle dan minyak zaitun. Jangan khawatir, aroma jamur truffle yang khas akan tetap terasa kok. Oke, setelah bahan-bahannya siap, langsung kita mulai proses masaknya. Di atas wajan panas, tumis jamur kancing yang sudah dibersihkan dengan minyak zaitun. Tuang saus krim yang sudah diracik dan aduk hingga mendidih. Taburi sedikit lada hitam, kemudian masukkan spaghetti yang sudah direbus, lalu aduk rata. Dan terakhir, taburkan daun parsley di atasnya. Oh ya, tips agar tekstur spagettinya tidak terlalu lembek, masak spaghetti hingga setengah matang, lalu angkat. Siang-siang gini paling pas membuat minuman dingin yang segar. Nah, untuk meracik minuman ini, siapkan sirup leci, stroberi, dan sakura. Jangan lupa siapkan irisan jeruk lemon, daun mint, dan susu fermentasi. Campur ketiga sirup tadi dengan susu fermentasi ke dalam botol pengocok, kemudian tambahkan es batu. Kocok hingga muncul sedikit busa, lalu hias dengan lemon, daun mint, dan tambahkan lagi susu fermentasi yang sudah dibekukan di atasnya. Wah, bikin ngiler ya! Waduh, ini pink flamingo ya. Sudah jadi sama TV, langsung digabungin sama makanan yang tadi yuk. Makasih Kak. Perpaduan lemon yang sedikit asam dengan susu fermentasi pas sekali disantap di siang hari. Rasanya seger banget. Minuman ini juga sehat loh, karena mengandung zat probiotik yang baik untuk pencernaan tubuh. Nah, kalau pastanya, jangan ditanya deh. Perpaduan rasa gurih dan creamy pasta semakin lezat dengan aroma kuat dari jamur truffle. Oh iya, meskipun harganya relatif mahal dari minyak sayur pada umumnya, truffle oil atau minyak truffle ini menyimpan segudang manfaat loh. Kalau truffle oil itu bagus nih buat mencegah sel-sel kanker untuk bertumbuh. Nah, kalau mushroomnya sendiri itu lebih seperti antioksidan juga ya, untuk kesehatan dan juga untuk pencernaan juga bagus. Wah, gurihnya travel mushroom pasta dan juga minumannya pink flamingo yang seger karena ada lemonnya ditambah susu fermentasi yang makin bikin nikmat. Ini pas banget buat makan siang saya dan mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi makan siang bagi sahabat RTV. Gimana? Dari Jakarta, Valencia Tixi, Leandro Ando, dan Yusuf Stefanus, RTV.